Desi Agustus apa? Satu. Biasa, ini tuh upacara pengibaran bendera dulu ya guys. Ini tuh kesiangan tau gak sih? Ini tuh kesiangan sumpah. Dan kita jadi kesiangan deh upacaranya. Dan ini adalah kepala sekolah kita, kepala sekolah Nurul Akar. Salah jenak dilanjutkan ku nyanyi 17 Agustus. Ternyata guys itu jadi gini ketawa ya. Coba dengerin dulu deh guys. Gitu, tahu kan? Males kan? Iya, emang. Nah, selanjutnya ini tuh pembukaan, guys. Pembukaan dibuka oleh perwakilan dari guru-guru itu nyanyi, guys. Ya. Itu siapa itu? Cara rengok gitu, itu teh. Nah, maksudnya cari cindidinya. Oh, itu teh peserta, guys, nungguin waktu giliran lombanya. Ternyata, guys, itu tuh Bu Emi sama Papa Isa. Nah, itu tuh di depan panggung. Ih, nanaonan itu teh. Sing rajut gitu. Ini siapa cara ngok gini di bawah? Cengok itu apa sih? Sudahlah, lupakan apa itu cengok. Ini peserta nomor satu ya, teh awal. Saya jadi genteni nganan sok. Dengerin mending guys ya. Musik. Oke guys, cukup sekian dari teh awal. Lanjut. Ini peserta selanjutnya perwakilan dari MTS namanya Dila. Ih, Jamil Hajidan lah aku. Wah, ya Allah, guys. Yang poyak. Dengerin deh, guys, suaranya bagus. Oke, guys, kita langsung lanjut lomba seru-seru. Ini asik banget. Biar tambah asik, mari kita jeje. Musik. Ini udah finalisnya, lihat deh guys, ada tragedi guys. Lanjut, ini finalis sesungguhnya ada Nengila dan Nazwa Nur Fadilah. Oke guys, mau tahu siapa pemenangnya? Mari lihat JJ ini. Dilanjut, itu tuh peserta laki-laki dari MTS guys. Nah, belum apa-apa udah jatuh guys. Tenang guys, itu dibantuin kok guys. Namanya itu Irfan. Ternyata dia masuk babak final dengan Lutfi, Latif ternyata namanya. Akhirnya Latif menangkan kursinya dan kembali diadukan dengan Iqbal Ramadan. Bukan. Iya, ternyata jagoan. Dan akhirnya kursinya dimenangkan oleh Latif, guys. Untuk lomba selanjutnya ada sarung-sarungnya gitu loh guys. Yang penasaran jangan lupa nonton di part 2. See you next video. Wassalamualaikum.